Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Okey, hari ini saya berada di Isi Bangi, yang bersiaran daripada Isi Bangi. Bersama saya adalah Diamond Master Wanda, okey, yang menguruskan menjadi manager lah dekat Isi Bangi ini, ya, bersama dengan Umi Rose dan juga Pak Lah. Okey, hari ini kita nak bercerita sikit pasal dua produk ni. Okey, sebenarnya produk yang sama, cuma dia dua perisa yang berlainan. Apa dia? Iaitu Atomy Shake Soya Multigrain. Okay, dan juga Atomy Shake Soya Green Tea. Apa kelebihannya? DM Wanda akan ceritakan. Okay, tamu. Okay, kelebihan dia, okay, Atomy Shake Soya ini dia boleh ganti makanan kilap kita. Contohnya kalau kita nak ganti dengan sarapan yang berat, sebab selalunya kita sarapan dengan nasi lemak, dengan mi goreng apa semua, yang ini boleh ganti dengan sarapan yang sihat lah. Ini dia ada dua perisa lah. Satu multigrain, satu lagi green tea. Okey. Yang untuk turunkan berat badan, sangat saya syorkan lah untuk ambil kedua-dua flavor ni. Dan untuk naik berat badan pun boleh juga. Sebab dia ada fiber dan juga 21 mineral dan juga vitamin lah. So sangat saya recommend untuk yang turun berat badan dan juga naikkan berat badan. Dia sebenarnya bukan dua function ni. Actually sebenarnya tiga function. Nak naik berat badan boleh, nak turun berat badan boleh, nak maintain pun boleh. Yes. Cumanya ada cara pengambilan je lah. Okay, cara. Ada cara pengambilan. Okay. Jadi dia kalau kita ambil ni, kalau nak turunkan berat badan, dia menggantikan satu hidangan. Contoh dia sarapan tu, kita tak payah ambil sarapan, kita bersarapan guna ni saja. Maka daripada pagi sampai tengah hari, kita akan ada tenaga sebab dia ada fiber. Betul? Dia ada fiber, dia cukup dengan 21 nutrien. Jadi kita makan pun memang kenyang. Okey, satu hidangan ni, satu pack ni untuk satu hidangan. Jadi kalau nak tambah berat badan, makan selepas makanlah. Nak tambah berat badan, dah makan, tambah yang ni pula. Maka tambahlah berat badan nanti. Dia akan bagi nutrisi lebih lah. Dia akan bagi nutrisi lebih, okey, kepada ni. Okey, kalau nak maintain, just macam biasa saja, normal. Okey, kita cuma kurangkan hidangan. Okey, kurangkan hidangan, satu hidangan. Kalau nak turunkan berat badan, mungkin kita kurangkan tiga hidangan. Tiga hidangan kita gantikan dengan yang ini. Kalau nak maintain berat badan, kita ambil ni, kita kurangkan satu hidangan, ambil yang ini satu sehari. Okey, jadi kita boleh maintain berat badan dengan sihat. Betul tak? Betul. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan grup saya, grup Coach Latif, Coach Zul. Okey, jangan lepaskan peluang ambil ini, produk ini. Okey, memang terbaik. Tak payah nak bersusah payah, tak payah berlapar. Sebab apa? Dia memang daripada fiber, memang takkan rasa lapar bila dah ambil ini. Okey, dan juga 21 nutrien cukup untuk badan. Okey, itu saja, cuba. Okey. Assalamualaikum korang. Kita nak rasa Atomy Shake Soya Green Tea. 3 orang share ni. Satu paket ni. Tengok rasa, bismillahirrahmanirrahim. Terasa fiber dia. Pahit tak? Tak ada rasa pahit. Dia rasa dia punya, kata apa, punya fiber tu. Fiber dia terasa tu kuat tu. Sebab orang kata kalau green tea ni pahit sikit. Tak ada. Ni okey. Tak rasa apa. Memang boleh kenyang. Memang boleh kenyang. Sedap dalam sekedar itu sebenarnya ada lagi ke? Kena goncang lagi. Ke bawah tu dia punya tu masih mendap. So dia punya tu yang tu yang pekat kan? Kena shake well lagi lah. Kenyang tadi dalam makan tengah hari tu. Ini mau naik kalori badan memang boleh pun. Kalau nak naik kalori badan, sempat makan, makan lagi. Kalau makan, sempat makan, minum ni. Kalau nak turun berat badan, tak payah makan, ambil. Kalau dekat set tu, dia ada tunjuk cara. Dia tunjuk hidangan dia. Memang pekat. Habiskan terus. Terusin.